Dinda, saya sebagai dokter hanya ingin menyampaikan hasil dari pemeriksaan lab hari ini. Dengan berat hati, saya harus mengatakan bahwa kemungkinan besar hidupmu tidak akan lama lagi. Secara medis, kami hanya bisa memprediksi. Namun, jika kamu percaya kepada Tuhan, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Makin lama jarang banget ketemu gitu. Dulu tiap hari nongkrong bareng, seminggu 7 kali. Sekarang sebulan sekali aja udah cukup banget. Iya enggak sih? Iya, sibuk. Padahal kita kan tinggal sekota. Ya mau gimana lagi, orang kita udah sibuk pada urusan kita masing-masing. Ya kita udah kerja. Yang parah nih, kadang saya harus bawa pekerjaan saya sampai rumah. Setuju, Sa. Setuju banget sih. Dulu aku pikir kerja di digital agency bakal seneng, bakal fun banget gitu. Ternyata sama aja kayak orang kantoran lainnya. Lah, pusing. Iya, pusing banget. Ya, kalau aku sih nggak ada masalah ya sama kerja waktu aku. Cuman, belakangan ini aku kayak apa ya? Kerja di gudang mie instan tuh kayak bukan yang tempat aku mau loh. So ya, udah tahu dari dulu di antara kita berempat nih, di David yang paling jago masak loh. Koki loh dia. Tahu nih. Malah jadi kepala gudang. Coba gak nyambung banget kan? Daripada kamu, wih, musisi, tapi kerja di mana? Saya masih kerja di bidang musik. Cuman saat ini saya mantau musik orang lain. Tapi kalau saya sendiri di rumah, saya masih bikin lagu kok. Lirik juga, paling aja gak pernah merhatiin. Lah, kalau bikinnya di rumah, yang denger cuma cicak, kecoa sama nyamuk doang di kamar kamu. Iya gak sih? Bener banget. Terbalik ya, gimana kemarin yang kerja kamu yang apa? Oh, oke oke fine. Belanda itu gimana mas? Masih kok luar biasa sekali, paling luar fashion kayaknya. Eh iya, ngomong-ngomong Sabtu besok kita camping ke Kuningan yuk. Hah? Kebiasaan random respon kusir papa mendadak. Ayo dong, tapi asik sih. Iya kan kok. Iya kan. Tapi kenapa tiba-tiba Din? Karena kita udah lama banget gak camping, makanya aku pengen camping sama kalian. Ayo dong, David aja mau kok. Siapa yang bilang iya? Ini nih, caranya selalu ini.
Yaudah, kalau kalian gak mau aku kayak studi aja deh. Yaudah, aku go. Yeay. Nih, kalian lemah. Belum tahu. Mirsa gimana? Pilih ikut atau pilih dicium sama David? Hukumannya gak ada yang paling lebih berat atau? Ada, dicium David. Balas cium David di kening. Enggak. Oke. Mending ikut. Sa, cium doang. Mending ikut camping. Oke. Ayolah. Oke deh, aku ikut. Yeay. Dari kalian nih. Iya, daripada di kamar, tidur, ngapain sih? Gitu dong. Ya, daripada dicium David, coba. Mau dicium. Udah, jalan. Jauh. Nanti saya main burung lagi nanti. Yaudah, aku mau ke toilet dulu. Jangan pipis. Ada. Itu sih. Kemarin kita nyari sepatu mana ya? Aku gak ada tas loh. Kamu kan ada dua? Apa ini? Udah beli barang aja. Udah robek. Apaan sih? Amplop. Dari mana ini? Dari tas Dinda Thomas. Kok obat sih? Jadi kasih tau sama Dinda ya buat apaan sih? Dinda. Kalian kok diem aja sih? Bukannya ngobrol? Udah lama gak ketemu juga. Asik, Din. Cuma bosnya agak asik. Ribet. Banyak aturan. Sini. Apaan sih? Kalau aku bilang aku udah tahu kamu suka sama aku dari dulu, itu gak ngelanggar aturan dong. Gimana, Din? Gimana? Udah, ngaku aja. Kamu mau gak jadi pacar aku? Apaan sih? Aku juga suka sama kamu, tapi aku suka sama kamu yang dulu. Yang bisa ngelakuin apa aja dan bisa bikin kamu bahagia. Bukan kamu yang sekarang ngelakuin banyak hal sih, tapi kamu ngulur terus. Aku mau jadi pacar kamu, asalkan kamu resign dari kantor ini. Terus kamu harus cari kegiatan yang bisa bikin kamu bahagia. Gini loh, tapi kan udah, gak usah buru-buru. Tapi jangan lama-lama juga. Iya. Kamu jangan bilang tentang ini sama David sama Fiersa ya, oke? Okay? Terus dulu. Yaudah, aku ada janji. Aku pergi dulu ya, Kol. Semangat ya kerjanya. Aku haus. Bentar, Din. Ya, Kol. Masih lama ya? Lain ini, lagian kamu tumben sih main kesini. Fiersa. Iya. Aku tahu kamu suka sama aku. Ngaku aja, kelihatan kok dari matamu. Aku juga tahu kamu suka nulis beberapa lagu buat aku. Ya emang saya suka nulis lagu buat kamu kan, buat David, buat Nico. Ya wajar lah. Kamu tuh emang pintar banget menyembunyikan perasaan di balik lagu-lagumu itu. Tapi sayangnya, mata dan lidahmu sering sekali berkhianat. Aku suka sama semua lagumu, tapi sepertinya kamu sudah tidak suka dengan lagumu sendiri. Ah, mana mungkin saya tidak suka sama lagu saya sendiri. Buktinya, kamu sudah tidak pernah memainkan lagumu lagi di luar rumah. Dulu setiap Sabtu malam, kamu pasti memainkan lagumu di atas panggung. Ah, masa-masa itu saya masih belum sadar kalau butuh uang. Tapi masa-masa itu, kamu terlihat lebih bahagia dibandingkan Fiersa yang sekarang. Sering mengeluh, payah kamu. Aku lebih suka melihat Fiersa yang bahagia, bukan Fiersa yang sekarang sedang duduk di hadapanku. Aku mau jadi pacar kamu,
aja. Jika paling tidak, kamu sudah berani mengejar apa yang kamu suka, apa yang kamu cita-citakan. Dan aku yakin, tempat kamu bukan di sini. Ya, tolong kata jalan itu dirapiin ya. Sama yang bolong, kita diganti. Siap. Yasin! Heidi! Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kenapa, Din? Muka kamu tuh nggak pantas tahu jadi kepala gudang. Pantasnya? Pantasnya jadi kepala rumah tangga aku. Artinda nih, bisa aja nih. Kamu habis kerasukan Andre Taulani ya? Andre Taulani siapa? Tuh yang lagunya. Mungkinkah kita kan selalu bersama? Na 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 na. Tahu nggak? Nggak tahu. Thomas. Kalian tunggu di sini aja, aku masuk sendiri. Enggak apa-apa kok. Kamu ngapain? Ya. Oke, Dinda? Iya, Dap. Gimana keadaan hari ini? Lebih baik, Dap. Lebih baik ya. Kayak gini Dinda ditemenin siapa? Ini sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabatnya. Kasih semangat aja buat Dinda ya. Oke, Dinda, ini kita kemarin sudah lakukan pemeriksaan untuk jantung dan pembuluh darah. Ya, hasilnya baik. Ya, hasil pemeriksaannya cukup baik. Tapi memang ada masalah yang perlu kita tata laksana. Kita harus berikan terapi itu. Tapi Dinda tidak perlu khawatir ya. Kita akan cari solusinya bareng-bareng supaya semuanya jadi lebih baik. Enggak parah dok. Oh enggak, ini enggak masalah kok. Sebetulnya Dinda dari awal sudah ada cancer ya. Jadi ini memang hal yang akan timbul. Oke. Tapi kita bisa atasi. Yang penting Dinda harus tetap semangat. Iya, semangat. 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 Dari sejak dulu aku mendambamu. Dari kejauhan aku memandangmu. Dari mana rasa ini ku tak tahu. Yang pasti darimu ku belajar menunggu. Selalu ada sosokmu. Dalam doaku selalu ada namamu.
aku selalu menginginkanmu. Walaupun dalam hatimu tak ada aku, aku lelah sembunyi, lelah merindukanmu dalam sunyi. Tanganku jauh